Hai guys. Hari ini ada yang masuk. Kasih tahu dulu dong muka sunatnya. Karena Heki itu sudah menabung kulit dari dia masa kecil 19 tahun. Kini anak usia 19 tahun ini akan sunat. Lalu kulitnya akan kita goreng, lalu kita makan. Lalu dicabut-cabut bulu-bulunya, letak dalam wadah, tambahkan garam secukupnya dan diremas-remas. Babi. Nanti kalau misalnya kamu udah selesai sunat, nanti aku beliin permen. Syukuran ya? Coklat. Nanti kita syukuran guys, hakikat. Hakikat ya? Hah? Gak tahu. Hakat. Akad. Akad nikah. Hakikat kali ya guys ya? Iya. Anak-anak lain beli PS. Ayo beli PS! Kita beliin dia PS. Oh dia udah request guys. Dia gak mau permen, gak mau coklat. X. Dia maunya PS. PS? Alah, jemput! Aku boleh lihat gak? Enggak. Gak boleh? Enggak. Kenapa? Terus aku nunggu di mana? Di luar sendirian? Iya. Anjing. Kita suruh luar, kita gak boleh lihat guys. Split banget. Sampai dia takut tadi, dia nangis guys. Apa? Cuma gak aku videoin gitu karena dia malu. Kayak dia tapi kayak ya gak di videoin sih karena dia malu gitu katanya. Gak di videoin yang ya pas aku nangis biar orang-orang lihat aku kayak kuat gitu. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ini dia bahagia banget guys, kayaknya mukanya. Bahagia banget dia. Mau punya ini, apa namanya? Hewan. Ini Cie berhelm. Cie pakai helm sekarang. Cie. Jumpa ini konten teraneh guys. Tapi sayangnya nggak boleh ikut masuk. Kenapa ya kayak gitu? Kok ada aturan kayak gitu ya? Bapak tahu. Oh. Karena siapa lagi umur 19 tuh masih. Udah tenang, nanti kita hakikat ya. Oh, keren banget kontennya ini. Annoying tau, annoying guys. Konten tergak jelas abad ini jatuh ke tangan Mayweather. Enggak, ini tuh nanti bakal menjadi sejarah kamu. Anak-anak kamu nanti bakal nonton. Kayak, ih bapakku aja sudah 19 tahun, masa aku baru lahir udah langsung. Biar kamu tuh jadi motivasi gitu lah. Motivasi gila. Oke, okay. Nanti kita spill tepatnya. Isinya foto album sunat penuh ceria. Nanti kamu pakai ini yang nih. Terus kita tendang guys. Wah. Nanti di sini ada Heki sepertinya. Wah, ternyata ada teman. Lihat nanti Heki habis sunat dia langsung main ke sini. Tuh, langsung prosotan. Biasalah. Tititnya titit badak. Orang-orang mah dianterin mamanya ya. Dia dianterin gue. Emang udah cocok gue jadi kakaknya. Adik saya guys tuh. Umurnya baru 7 tahun. Badannya aja tinggi. Biasalah. Nanti kalau udah selesai kita kipas pakai ini. Enggak sakit kayak digigit semut. Itu akan sangat sakit, teman-teman. Akhirnya dia punya helm baru. Aku disuruh nunggu. Padahal kan aku pengen ikut. Nah, nanti yang kita kayak gini, wey. Hore, aku sudah sunat. Hore. Ini nanti Hengki di sini. Kita intip.
Hengki. Ayo dokternya datang, ayo. Ayo. Hengki udah sunat guys. Gue gak boleh masuk. Dia di dalam sana. Dan berak lagi. Anjing, bisa-bisa gue pengen berak di sini. Aduh, pengen berak gue. Ada WC gak ya? Siapa perut gue anjing. Di situ dia nangis gak ya? Apakah dia nangis guys? Kayaknya enggak deh. Pantera lagi. Bentuk baru asik. Tahu enggak pantangan pertama yang dikasih dokter ke gue? Untuk 3 minggu jangan ketemu pacar dulu ya. Nanti hidup nanti jahitannya lepas katanya. Anjir. Jadi gue gak boleh ketemu Hengki sama 3 minggu. Lihat anda. Adek. Mana coba jalannya yang lebay yang jalannya yang lebay yang. Okay. Enak bisa jalan. Lihat deh tadi kayaknya selama di sana dia main ini yang getris anjing untuk mengalihkan rasa sakit. Woi jalan nggak woi? Ya nanti kita beli PS ya nanti ya. Abis beli PS, abis sunat berenang ya. Iya. Nah kolor baru. Kebetulan dia suka sama Marvel ini. Emang harus kayak gitu ya. Nanti nasi tumpeng kita. Mantap. 5 menit dah, udah 5 kelar. Menit kelar. Sakit adek. Cekit. Lihat dia berjalan guys. Aduh kasihan tapi gue pengen ketawa anjing. Mengangkang lah terus. Sakit adek. Aduh, sakit kocak. Sakit dia aduh. Pas proses gak sakit sih guys. Nih, karena kamu udah karena kamu udah pintar, kasih mainan. Apa Mor? Lili. Hah? Iya. Ini nyeri banget, kocak. Ini teman persunatannya. Kenapa gak dimasukin gini? Kagak dimasukin obat ke pantat lo. Masuklah. Mor, lu udah sembuh Mor. Mor, lu masih sakit gak Mor? Enggak, udah enggak sakit banget, Cok. Masih bohong. Lu masih pakai celana batal enggak? Enggak. Oh, udah enggak. Lu enggak pakai celana. Lihat, besar banget. Sakit banget. Wah, udah ada yang mulai mau nangis. Enggak nangis sih enggak. Kamu tahu ini enggak sih? Apa? Kayak gimana ya sakitnya ya? Apa? Enggak tahu lah, enggak bisa diungkapin. Ya ampun, guys, kasihan banget dia. Kepalanya udah gatal, lihat tuh. Dikipas pakai ini ya nih. Apa? Biar dingin tuh. Untung aku ada kipas di GH. Oh ada ya. Nanti kamu pakai sarung. Beli sarung. Ya. Beli sarung. Lihat mukanya bahagia banget ya ampun. Paling nanti ku tinggal pulang dia nangis di GH. Ayah sakit banget. Ayah sakit. Ya guys ya, dia habis sunat langsung ganteng ya teman. Auranya langsung beda woy anjay. Sakit guys. Ya gila, langsung kayak untung deket dong. Langsung kayak bersih banget gitu woy. Ih gila, langsung kayak wah Taehyung aja kalah ini gantengnya.
tadinya mau kita jadiin crispy guys, kulit crispy, malah ketinggalan. Tapi masih bisa diambil guys ya, buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan dia mah beda guys. Kenang-kenangannya kulit yang 19 tahun sudah dia simpan-simpan, akhirnya goreng juga untuk lauk di rumah. Selamat makan. Panas badanku. Iya. Gimana reaksinya? Coba kasih tahu. Apa perasaan kamu? Mantap. Enggak, setelah biusnya mulai hilang ini. Sakit guys. Sakit ya? Sakit, pedih, panas, gatal enggak? Enggak, pala gua panas. Pala yang mana? Pala atas. Oh, pala atas. Pala atas, pala bawah. Oh, pala bawah, pala atas jadi panas guys. Kasian banget, gak apa-apa. Nanti kita beliin dia PS. Kamu mau PS berapa? 3? PS 5. Oh, gila ya, anak sekarang. Anak kecil sekarang, udah PS 5. Main GTA? Oh, bisa ya? PS 2. Anjing. Udah matiin. Udah, bye-bye. Thank you semuanya yang udah nonton. See you. See you guys. Ini adalah konten seumur hidup sekali. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.